Mari kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Tritunggal. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita mengambil sikap teduh. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya.
Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau masih memperbolehkan kami bersama-sama Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun ibadah ini hanya secara online Tuhan, tapi kami sungguh yakin dan percaya jamahan-Mu, lawatan-Mu tidak akan berkurang bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami akui masih banyak kesalahan, masih banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau memohon pengampunan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, pengampunan yang sempurna yang hanya daripada-Mu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Yang melayani Engkau Tuhan dari WL singer, pemain musik, bahkan sampai multimedia Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Kau berikan kekuatan setiap kami Tuhan, Kau berkati setiap kami. Kami sudah berdoa dan menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan pasti rindu untuk mengucap syukur, amin. Untuk itu saya mengajak menaikkan pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti menuju, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan.
Mari kita mau fokuskan hati kita lebih dalam lagi untuk mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah tetap Allah yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kita mau naikkan pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, untuk pandemi yang sedang terjadi saat ini Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi setiap kami Tuhan, terutama yang di tempat ini dan juga yang sedang mengikuti ibadah online Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada,
Kami sungguh yakin dan percaya perlindungan-Mu akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Negara Indonesia ini, Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati negara ini, Tuhan. Agar bisa menjadi negara yang maju seperti negara-negara yang lainnya, Tuhan. Setiap kejahatan, setiap keburukan yang ada, Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan menjauhkan dari negara ini, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada, Tuhan, khususnya terutama untuk GKA Gloria Nirwana Eksekutif ini. Kiranya Engkau memberkati, datangkan jiwa-jiwa yang baru, Tuhan, agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami, Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan. Jagai setiap kami, Tuhan. Jaminkan kesehatan kami. Berkati setiap pendidikan kami, pekerjaan kami, apapun yang sedang kami rencanakan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan melancarkan semuanya, Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Kita percaya hidup kami ini hanyalah untuk-Mu, Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami masih boleh menikmati persekutuan kami, ibadah kami di hari Minggu ini. Meskipun dalam media yang terbatas, tapi biarlah hal itu tidak membatasi kerinduan dan kehausan kami akan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu, Tuhan, tolong juga anak-anak muda yang mendengarkan renungan firman ini, supaya kami boleh mendapatkan berkat darinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23. Sebuah mazmur yang pasti sudah sangat familiar dan kita sudah pasti menghafalnya. Iya dong ya? Yuk kita baca ya Mazmur pasal 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku
penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti sudah sangat sering mendengar kata fobia, ya, atau mungkin di antara kita ada yang sedang memiliki fobia-fobia tertentu, ya. Nah, apa itu fobia? Fobia adalah rasa takut yang berlebihan akan sesuatu, saudara. Misalnya takut akan ketinggian, ya, akrofobia, ya. Takut akan tempat tertutup, ya, klaustrofobia. Takut sendirian, monofobia, saudara. Takut gelap, niktofobia. Bahkan ada yang cukup unik, saudara. Takut akan kupu-kupu, saudara. Namanya lepidopterofobia, saudara. Dan bahkan ada teman saya, saudara, yang memiliki fobia akan karet gelang. Iya, karet gelang, saudara. Karet gelang yang bungkus nasi campur itu, saudara. Nah, saudara, ini semua dalam hal dalam bidang psikologi, semua fobia ini dikategorikan kepada rasa takut yang berlebihan atau rasa takut yang tidak beralasan atau tidak masuk akal atau ketakutan yang cenderung tidak normal, saudara. Nah, tapi ternyata masih ada satu lagi rasa takut yang lain yang saya juga tidak menemukan kata fobia apa, something fobia apa yang cocok untuk ini, saudara, yaitu apa? Rasa takut akan ketinggalan. Nah, ketinggalan apa, saudara? Ketinggalan kereta? Bukan, saudara, ya. Tetapi takut akan ketinggalan tren, ketinggalan berita, ketinggalan memiliki gadget terbaru, dan lain sebagainya. Takut akan tidak tahu berita terkini. Ada, saudara, ketakutan yang seperti ini ternyata. Dan ketakutan yang tadi saya sebutkan itu lebih dikenal sebagai dengan istilah FOMO, ya, fear of missing out, saudara. Nah, mungkin kita mengatakan begini, oh, takut yang itu berbeda dengan fobia-fobia yang tadi, ya. Takut yang seperti ini adalah takut yang normal, ya. Nah, ini adalah takut yang beralasan, jadi bukan termasuk dalam golongan fobia-fobia. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi ternyata, saudaraku, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut ini, rasa FOMO ini harusnya juga tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kenapa, saudara? Mari kita kenali dulu apa itu FOMO, supaya kita sepakat bahwa rasa ini tidak boleh ada dalam diri kita. Saudara, sekali lagi, FOMO adalah singkatan dari fear of missing out. Ya, dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasa digunakan untuk menyebut pola perilaku seseorang yang selalu merasa khawatir berlebihan dan merasakan ketakutan akan tertinggal dari tren yang sedang berjalan. Dan istilah FOMO ini sendiri, saudara, pertama kali diungkapkan tahun 2013 oleh seorang ilmuwan bernama Andrew, ya, Dr. Andrew. Nah, saudara, dan akhir-akhir ini ternyata, ya, dari tahun 2019 saya sudah dengar istilah ini, saudara, FOMO ini semakin ramai diperbincangkan oleh para pakar marketing dan juga bahkan para psikolog, ya, pakar kesehatan mental. Kenapa? Pertama, dari segi marketing, saudara, sindrom FOMO ini perlahan-lahan mulai dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah produk yang hype, ya di pasaran sekarang ini, sehingga semakin banyak mendatangkan keuntungan kepada para produsen, saudara. Tetapi celakanya, hal ini menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan kepada anak-anak muda, menyebabkan masalah finansial, saudara. Karena seseorang bisa saja membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan, ya. Tetapi karena tren, dia membelinya, saudara. Padahal ternyata pendapatannya pas-pasan, ya, dompetnya tidak cukup untuk membeli hal-hal yang seperti itu. Sehingga hal-hal yang lebih penting terabaikan. Lalu di sisi lain, sekali lagi, sindrom FOMO ini mendatangkan masalah kesehatan mental, saudara. Sebab apa? Sebab ketika seseorang merasa takut tertinggal, dia akan merasa tidak nyaman. Dia tidak akan merasa damai sejahtera. Dia akan selalu merasa ada yang kurang. Ya. Nah, orang yang sudah mengalami sindrom ini, dia akan mudah cemas. Dia tidak akan fokus, nggak fokus dia, saudara. Dan dia akan mungkin bahayanya bisa menjadi orang-orang yang di media sosial posting foto-foto yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaannya.
Misal dia posting dia sedang berada di tempat-tempat hits ya yang terkenal, ternyata dia nggak ada di situ gitu ya. Lalu posting dia punya barang-barang branded, ternyata bukan punya dia dan lain sebagainya. Ya, dan ini sudah tahap sindrom FOMO yang sebenarnya cukup berbahaya, saudara. Dan sindrom ini ternyata juga bisa berdampak bagi hubungan sosial kita dengan sesama. Hal ini bisa merenggangkan hubungan kita. Kenapa? Karena orang bisa melakukan segala sesuatu ya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Orang juga ingin mengikuti tren, tapi ketika dia nggak sanggup, dia bisa iri dengan orang sekitarnya yang sanggup mengikuti tren. Dan ini bisa merenggangkan relasi, saudara. Dan juga paling bahaya adalah bisa merenggangkan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sekarang sudah tidak terlalu fokus lagi kepada Tuhan. Fokus kita adalah mengejar sesuatu itu. Something itu, saudara. The thing, saya bilangnya itu begitu ya. Mengejar sesuatu itu. Fokusnya teralih. Kenapa saya mengatakan bahwa bisa saja ini mengakibatkan relasi yang rusak dengan orang lain. Misalnya begini. Ya, di awal-awal pandemi ya, orang lagi heboh-heboh punya sepeda baru, ya sepeda yang branded gitu ya, sepeda yang mahal. Lalu ada orang yang ketika yang melihat ini, orang yang sudah punya sindrom FOMO ya, sudah terkena sindrom FOMO, dia bakal ikut-ikutan tuh beli sepeda baru yang branded, yang mahal, tapi ternyata tidak cukup duitnya ya. Keuangannya pas-pasan, tapi berusaha mengikuti tren, demi tren dia beli dah itu sepeda. Ternyata sebenarnya dia gak terlalu butuh sepeda ya, tapi pokoknya dia punya lah seperti orang lain punya. Nah, saudaraku, sekali lagi ya, update tentang apa yang terjadi di sekitar kita memang tidak salah. Kita butuh update apa yang terjadi sih di sekitar kita. Kita butuh tahu tren yang terjadi sekarang, yang ada sekarang. Setidaknya apa, kita bisa nyambung ketika bicara dengan orang-orang lain ya. Tetapi kan tidak harus punya semua yang sedang tren itu. Tidak harus punya apa yang orang lain punya itu. Karena apa, saudara? Kalau kita punya keinginan seperti itu kita bisa stres, bisa membuat kita mengorbankan finansial, saudara. Itu yang salah. Jika kita mengorbankan relasi kita dengan Tuhan dan sesama demi tren, nah itu yang salah, saudara. Karena memang kita harus mengakui bahwa banyak hal di dunia ini yang sedang ngetren sekarang yang tidak bisa kita miliki dan tidak perlu sebenarnya kita kejar. Saudaraku, sindrom FOMO ini bisa sangat bahaya. Jika apa? Jika seseorang merindukan the thing itu, sesuatu itu melebihi kerinduannya kepada Tuhan, melebihi kerinduannya untuk mengenal Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, ini akhirnya membuat seseorang merasa bahwa punya Tuhan saja tuh gak cukup ya. Tuhan saja tidak cukup menjadi sumber damai sejahtera. Tuhan saja tidak cukup untuk menjadi sumber kepuasan dalam hidup. Tuhan itu gak cukup menjadi sumber kebahagiaan. Saudara, ternyata Alkitab menyebutkan hal-hal ini sebagai ketamakan. Bentuk dari dosa ketamakan, saudara. Karena apa? Merasa selalu tidak cukup. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, bagaimana caranya kita keluar dan terhindar dari sindrom ini, dari sindrom FOMO ini, supaya kita bisa mendapatkan kedamaian dalam hidup meskipun kita nggak punya orang yang orang lain punya, meskipun kita tidak bisa mengikuti semua tren yang sedang berjalan. Bagaimana caranya kita bisa tetap damai sejahtera? Bagaimana caranya kita tetap merasa puas, merasa bahagia berjalan dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, seperti kata pemazmur tadi, ya, mari kita pandang pada Yesus yang adalah gembala yang baik. Teman-teman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa mengalami sindrom FOMO ini karena fokusnya terhadap the thing itu atau sesuatu itu sangat berlebihan. Ya, matanya terarah kepada sesuatu yang dia pikir bisa memberikan kebahagiaan. Ternyata apa? Ternyata hanya mendatangkan lebih lagi rasa ketidakpuasan. Ingin lagi, sudah diberi, pengen lagi ini, pengen itu, sudah dapat, pengen lagi. Nah, hanya mendatangkan ketidakpuasan yang terus menerus. Nah, saudara, banyak orang yang seperti ini. Dan kita sebagai orang Kristen perlu mawas diri, kita perlu keluar. Caranya adalah kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan saja. Kita perlu fokuskan kepada pandangan ini kepada Tuhan Sang Gembala yang baik itu.
Mata yang tertuju kepada Tuhan akan mengalihkan fokus kita dari hal duniawi, saudara. Akan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Saudaraku, Daud sebagai pemazmur, ya, dia menyatakan dengan jelas kepada kita semua yang membaca bahwa dirinya tidak pernah merasa ketakutan terhadap apapun. Dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Dia tidak takut akan apa yang di dunia ini, saudara. Takkan kekurangan aku, bukan hanya sekedar dia merasa tidak kekurangan, bukan hanya sekedar di situ, saudara. Tetapi lebih dalam lagi, Daud menyatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun kecuali Tuhan. Dia tidak menginginkan sesuatu apapun di dunia ini selain Tuhan. Tuhan itu cukup. Saudara, karena dia tahu bahwa hidup ini tidak melulu berbicara mengenai pemenuhan materi, saudara. Tetapi berbicara mengenai bagaimana kita tetap merasa cukup atas berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita nikmati sekarang. Tidak salah punya hal barang-barang bagus. Tidak salah ikutin tren-tren yang sedang berjalan. Tetapi sekali lagi, kalau itu sudah mengalihkan pandangan kita, fokus kita dari Tuhan, kita perlu mewaspadai. Saudara, memang kecukupan yang saya katakan di sini bukan berarti Tuhan memberi segala-galanya, ya, seperti yang orang lain punya. Tidak. Tetapi lebih kepada keutuhan hidup kita di dalam Tuhan. Hidup kita utuh di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Kita tidak mengikuti tren seperti yang orang lain lakukan. Bahkan kata pemazmur, kita sebagai orang Kristen, sebagai domba-dombanya Tuhan, bisa saja kita sedang berada dalam bahaya, bisa saja kita sedang berada dalam penderitaan. Tetapi di situasi seperti itu pun, kita tetap merasa puas bersama dengan Tuhan. Kita tetap merasa cukup karena ada bersama dengan Tuhan. Kita tetap berasa damai sejahtera dalam hidup kita. Dan saudara, bahkan di akhir mazmur ini, saudara, Daud mengungkapkan dia memiliki kerinduan yang besar supaya dia diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi dia dan harusnya bagi kita sebagai orang Kristen, hal yang paling penting adalah bersama dengan Tuhan. Bagi Daud yang paling penting adalah bersama dengan Tuhan, baik dalam keadaan enak maupun dalam penderitaan. Saudaraku, penyertaan dari gembala kita yang baik, ini adalah sumber damai sejahtera. Inilah yang akan memberikan rasa cukup yang sejati bagi kita, sehingga kita tidak merasa takut ketinggalan hal-hal baru yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perlu tahu supaya kita tidak terjerat dalam sindrom FOMO ini, yaitu kita harus yakin akan janji pemeliharaan Tuhan di masa yang akan datang. Yakin Tuhan memelihara kita di masa yang akan datang. Saudaraku, rahasia kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup adalah ketika kita merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka tidak akan merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera. Akan merasa terus gelisah, saudara. Karena terbukti banyak orang bergelimang harta, banyak orang punya kedudukan bagus, banyak orang yang cukup terkenal, ya, cukup terpandang, tetapi dia terus merasa tidak cukup dalam dirinya, merasa terus ada yang kurang, merasa tidak damai sejahtera hidupnya, saudara. Sehingga muncullah dosa ketamakan, muncullah ketakutan kalau tidak memiliki barang yang orang lain miliki. Gelisahlah dia, saudara, kalau dia tahu, oh, dia tidak mengetahui apa yang orang lain ketahui, saudara. Wah, saya tidak tahu, kok dia tahu? Dia gelisah. Nah, saudara, waspadalah, ya, dengan hal itu. Karena hidup kita sebagai orang Kristen tidak bergantung kepada kelimpahan harta, tidak bergantung kepada seberapa tren kita, seberapa cepat kita menerima informasi, seberapa maju, ya, barang-barang gadget yang kita sudah punya, saudara, tidak tergantung atas itu. Saudara, Daud menyadari bahwa Tuhan sebenarnya tidak hanya memberi dombanya makan. Itulah sebabnya dia mengatakan begini, bahwa domba sang gembala itu bisa berbaring di padang rumput yang hijau, saudara. Menunjukkan bahwa domba itu tidak sekadar kenyang. Bahkan padang rumput yang melimpah itu bisa menjadi tempat yang berbaring, ya. Dan gembala ini juga akan menuntun ke air yang tenang, bahkan memberikan kesegaran. Padang rumput itu melimpah, dituntun ke air yang begitu tenang, yang melimpah. Dan bukan hanya cukup untuk hari itu saja, tapi hari-hari berikutnya.
Saudara, artinya gembala yang baik itu bukan saja hanya menyediakan kebutuhan fisik kita saat itu juga, tetapi juga di masa yang akan datang. Saudara, Tuhan gembala yang baik itu akan memberikan kita pemulihan jiwa, kesegaran jiwa dari kepenatan, dari kepusingan, dan juga rasa ketakutan kita ketinggalan akan hal-hal yang baru. Tentu kesegaran dari Tuhan ini akan jauh lebih menyegarkan dari apa yang ditawarkan dunia. Mungkin orang merasa, wah, kesegaran atau kebahagiaan itu muncul dari seberapa cepat kita menerima informasi, seberapa cepat kita mengikuti tren. Tapi bagi orang Kristen tidak. Tapi seberapa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saudara, di situasi sulit sekarang ini, masa-masa ini sangat sulit, saudara. Ya, tapi sebenarnya kembali kita dihiburkan oleh pemazmur. Tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Karena gembala itu akan berjalan di depan untuk memastikan jalan kita aman untuk kita lalui, saudara. Dan mari kita melihat, saudara, yuk kita refleksi sejenak. Mari kita flashback ke belakang sejenak. Saudara, meskipun kita banyak pergumulan, mungkin banyak duka, banyak kesedihan, banyak kesulitan yang sudah kita alami di masa yang lampau, saudara. Tapi kalau kita berani melihat dan menghitung kembali, betapa banyaknya bukan kebaikan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah bisa terhitung bagaimana cara Tuhan memelihara hidupmu? Pasti tidak, saudara. Tuhan membuktikan dia pelihara hidup anak-anaknya dengan baik, saudara. Meskipun betul dihiasi dengan penderitaan, mungkin kesulitan dan pergumulan hidup. Tapi dia ada di sana beserta dengan kita. Dia ada di sana memegang kita beserta dengan domba-dombanya yang dia kasihi. Dan saudara, refleksi kita tahu, kenangan kita atau ingatan kita akan pemeliharaan Tuhan di masa lalu harusnya memberikan kita keyakinan dan kepercayaan untuk menjalani masa yang akan datang, masa depan. Dan Mazmur 23 ini mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup orang Kristen bukanlah hal-hal yang materi, saudaraku. Bukanlah hal-hal yang memuaskan keinginan daging, tetapi yang paling penting adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dekat dengan kita, dan tinggal bersama Tuhan itulah yang paling penting. Karena saudaraku, kebaikan dan berkat Tuhan itu gak perlu kita cari-cari, tidak perlu kita kejar. Tuhan akan memberikannya kepada kita asalkan kita tinggal diam di dalam Tuhan. Hidup kita, relasi kita intim dengan Tuhan, relasi kita tidak dirusak oleh hal-hal yang di dunia ini, saudara. Saudara, kita pasti tahu sekali lagi bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan seumur hidup, bukan? Sebab ketika kita berjuang memuliakan Tuhan, terus berusaha memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, maka kita pasti akan menerima dan merasakan kepuasan, kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup bersama dengan Dia. Saudara, ada satu hal yang selalu saya ingat, yaitu having God is more than enough. Punya Tuhan dalam hidup ini lebih dari cukup, saudaraku. Punya Tuhan dalam hidup ini lebih dari cukup daripada apapun yang ditawarkan dunia. Saudara, supaya kita tidak terjerat oleh ketakutan-ketakutan yang tidak berarti, oleh ketakutan akan ketertinggalan dalam hal-hal duniawi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita, Dia bahkan akan memimpin kita di depan, saudara. Karena apa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Percayalah kepadanya dan berharaplah kepadanya. Saudara, saya rindu Mazmur 23 ini berbicara pribadi kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin membaca Mazmur ini dengan mengganti kata ganti aku dengan namaku pribadi. Dan saya juga rindu teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah untuk mendengarkan. Mari kita juga baca Mazmur ini dan gantilah kata ganti aku dengan nama teman-teman semua, saudara-saudara semua. Tuhan gembala herti yang baik. Tuhan adalah gembala herti, takkan kekurangan herti. Ia membaringkan herti di padang yang berumput hijau. Ia membimbing herti ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa herti. Ia menuntun herti di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun Herti berjalan dalam lembah kekelaman, Herti tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan Herti. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur Herti. Engkau menyediakan hidangan bagi Herti di hadapan lawan-lawan Herti. Engkau mengurapi kepala Herti dengan minyak, piala Herti penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Herti seumur hidupku. Dan Herti akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah mazmur ini menjadi mazmur yang mengingatkan kita untuk tidak perlu takut akan ketinggalan hal-hal dunia atau tren-tren dunia. Tapi takutlah ketika kita jauh daripada Tuhan. Takutlah ketika relasi kita tidak baik dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk kembali diingatkan oleh renungan firman Tuhan bahwa kami perlu mengawasi diri kami, menjaga diri kami supaya tidak mudah tergoda untuk memiliki semua hal yang ditawarkan dunia atau mengikuti tren yang sedang ada di dunia sedangkan kami sendiri tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengikutinya. Tuhan, biarlah renungan firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa rasa cukup, rasa puas hanya ada ketika kami berada dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian besar anugerah-Mu. Terima kasih.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan undang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita menghilangkan rasa ketakutan kita yang tak berarti akan hal-hal duniawi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.